Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar salah satu materi di kelas 10 mengenai ketidaksamaan logaritma. Mari kita lihat langsung, ada dua soal di sini. Soal yang dibahas di video ini adalah bentuk ketidaksamaan, tetapi istimewanya adalah bilangan basisnya itu ya pecahan kurang dari 1. Nah, jadi hafalannya adalah begini sebenarnya strateginya ya. Kita membuat kiri dan kanan adalah bentuk logaritma. Nah, seperti ini sudah bagus ya. Nah, lalu kalau sudah berhasil nanti kita buang logaritmanya, kita lepaskan, tapi hati-hati kalau sepertiga itu kalau kurang dari 1 harus ubah tandanya. Kalau lebih besar jadi kecil, kecil jadi besar. Gitu, lalu kita jangan lupa juga periksa syarat-syarat. Lalu kita gabungkan semuanya. Kita coba ya. Oke. Sepertiga logaritma. Oke. Step pertama kita bikin kiri dan kanan logaritma basis sama sepertiga. Nah, ini apa ya? Oh, tidak usah pusing. Kalau sepertiga tulis sepertiga, dua itu adalah pangkatnya. Bagaimana? Sampai di sini? Bisa ya? Kalau di sini dua, di sini tiga, ya udah tiga pangkatnya taruh. Nah, sampai sini step satu selesai. Nah, sekarang sepertiga lognya buang. Jadi x tambah 3. Nah, tapi jangan lupa karena dia pecahan kurang dari 1, lebih besar 2 jadi lebih kecil dari 1/9. Sepertiga kuadrat 1/9. Lalu pindah ruas, x lebih kecil dari 1/9 kurang 3. X lebih kecil dari samakan penyebut, 1/9 dikurang ini sebenarnya per 1. Kali 3 ya. Ini sebenarnya 3/1 nih, kali 3 atas bawah. Kalau gitu jadi 9/1. X kurang dari 1 kurang, oh iya, ini salah ya. Nah, terlalu semangat ya. Supaya jadi 9, kali 9, 9 gitu ya, ini kali 9 jadi 27. Oke, 1 dikurang 27 minus 26/9. Sampai di sini? Bisa. Tapi jangan lupa sekarang periksa syarat. Syaratnya adalah di dalam logaritma harus lebih besar dari 0. Sama dengan 0 pun tidak boleh. Tentu kalau kita x lebih besar dari min 3. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya. Kita satukan min 3 ada di sini. Ini sebenarnya belum min 3 ini. Kan min 26, min 27 bagi 9 itu min 3. Ini min 26. Jadi min 2 lebih gitu ya. Kalau gitu di sini aja deh, anggap aja min 26/9. Nah, menurut yang ini lebih kecil sama dengan, berarti dari sini ke sana gitu. Nah, menurut yang ini lebih besar dari min 3. Kalau gitu dari sini ke sana. Mana yang kasih dua kali? Oh, ini dia kasih semuanya. Kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah x negatif 3, x sama dengan min 26/9, x elemen real. Nomor satu selesai, kita ke yang soal kedua. Soal kedua sudah bentuknya setengah log, langsung setengah lognya buang saja. Jangan lupa ya, karena dia pecahan kurang dari 1, berubah tandanya. Jadi x tambah 7. Oke, sekarang lakukan seperti biasa, 3x kurang x gitu ya, pindahin x-nya, 7 kurang 1. 2x lebih besar dari 6, bagi 2 lebih besar dari 3. Oke, sampai sini beres. Nah, periksa syaratnya. Nah, syaratnya 3x tambah 1, kali ini syaratnya ada 2, lebih besar dari 0, satu lagi nih, x tambah 7, lebih besar dari 0. Berarti 3x lebih besar dari min 1, dibagi 3, min 1 per 3, lebih besar dari min 7. Oke, sekarang kita satukan semuanya. Dari yang kecil dulu ya, min 7, lalu sini min 1 per 3, lalu 3. Oke, kata dia ya, lebih besar dari min 7, kesana. Kata yang ini, lebih besar dari min 3, kesana. Kata dia lebih besar dari 3, kesana. Mana yang kena semuanya? Oh, yang ini. Kalau gitu himpunan penyelesaiannya, x, x lebih besar dari 3, x elemen bilangan real. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.